Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan welcome back again to Rundeliska Channel. Alright guys, sekarang sudah saatnya kita lanjutkan Resident Evil ke-7 Part 2 versi Rundeliska. Let's go. Gue tadi masih kemarin yang sebelumnya yang part 1, gue tuh masih bingung guys. Gue dapet di mana itu yang kunci buat ngebuka itu. Tapi kayaknya ada di sekitar garage deh. Pas gue liat video playnya beberapa banyak YouTuber gitu. Nah, tadi kita dari sini nih. Nah, kita naik dulu di sini. Harus ada sesuatu di sini. Ah, ya kan? Nah, itu dia. Ini yang gua nggak bisa dapat di part sebelumnya. Tapi karena kita udah dapat ya, guys. So, let's go. Let's continue. Kita balik ke main hall. By the way, ini berapa hari lagi sih lebaran ya? Ada yang bilang tanggal 3, ada yang bilang tanggal 2. Nah, ini dia. Kita pakai yang okay. Kebuka ya guys. Tapi gua itu dulu, combine dulu ini. Ya kan? Combine lagi. Ah, kan? Lebih enak gini gak sih? Oke. Okay. Oke, okay, kita udah. Kita udah ada di hall. Coba kita cocokin sama yang di sini. Shoot me. Coba kita buka lagi. Kita tukar sama yang di sini coba. It makes sense. Kan tadi ada itu apa jam juga di sini kan. Nah, coba kita cocokin sama yang ini. Kepala doggy. Oke, kita udah dapetin seperti kepala. Nanti kita cocokin sama pintu yang di sini. Gak bisa kebuka. Jadi ada pintu yang mungkin lubangnya bentuk dengan logo doggy. Apa nih? Oh, koin. Kenapa? Hah? Apa sih? Cewek doggy. Kagak bisa, woi.
Serem banget gila. Shotgun. Gak bisa didapetin. Oke. Kembali. Berarti ada penopang gitu. Takut weh, takut. Mana telepon? Itu kan nenek. Evelyn siapa sih? Mbah. Punten, Mbah. Ih, serem banget, woi. Banyak pintu yang terkunci di sini. Gak ada yang ngagetin kan? Wait, ada notif gitu. Wista. What is that? Udah bagian mencari-mencari petunjuk ya guys ya. Gua harap gak ada yang ngagetin gitu kan. Ya. Koin gua jadi dua. Buat apa koin ya? Main di Thameson. Ini udah ada kayak kayu gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kaget, kaget, woy. Kaget. My little girl has given us a gift. As you can see. Which in a word means. I said, ooh. Ngagetin aja. Ngagetin. Bisanya ngagetin. Deg-degan. Ngagetin aja bisanya. Buset. Ada, kita butuh kunci lagi guys. Gak balik lagi kan. Aduh, serem banget. Ada apa di sini? Kaset. Ada tulisannya Mia gitu. Wow. Jadi kita udah dapet dua kepala di sini ya. White, kepala putih dan kepala biru.
Bagus di mana? Oh, di ruangan yang tadi, yang kids room. Tadi ada suara telepon. Loh, mbahnya hilang. Tung pundi, mbah? Hei, Angku. Oke. Satu kepala lagi. Banyak banget anti koin. Oh, ini dia. Ini kayaknya ada sesuatu yang mesti dimasukin gitu. Apa bu yang kalau nggak salah kan pintunya gambar. Bisa kita ambil lagi. Duh, merinding gua, weh. Nah, kita cari lagi, kita ke atas lagi, guys. Ini juga shotgunnya nggak bisa diambil. Harus ditahan sama sesuatu. Tapi kita nggak tahu apa. Terus tadi tuh ada telepon berdering gitu, guys. Jadi banyak yang belum. Found you. What the? Hidup lagi. Ih, serem banget ini, woy. Kayak main petak umpet gitu kan. Nenek tuh pindah di situ. Koin sebenarnya buat apa sih, guys? Ada yang tahu nggak? Komentarnya di bawah. Aneh. Okay. Gede juga rumahnya ya, guys ya. Gak ada apa-apa lagi di sini.
So kita kemana nih guys? Ah, ini kita putar deh. Kayaknya. Kan ada kaset tadi. Ini kayak nge-vlog lagi. Mia, Ethan. Ethan, please watch this. Ethan, if you find this, I know I can't expect anything from you. Not after what happened. After what I did. But I just want you to know that wasn't me. I don't know what happened. Mia tuh diculik atau gimana sih? There you are! You gave us quite a scare, young lady. Oh, sekarang kita jadi Mia, I can't let her catch me again. Kita jadi Mia. Over here, mommy. Deserve this except open my home and feed you. Tahuan gak sih kok di sini? Tahuan gak? I don't understand you at all. This is a gift. Shh, angku. Ini kucing gua lagi ribut banget. Berarti benar gue sembunyi di situ. Aduh, kekunci lagi. Di sini ya tadi. This house has seen more than you. Beneran gak sih dia gocar sembunyinya? I know you and Zoe are plotting. I know you were scheming. You think I don't know what you want to do with that boy, Ethan? Kalau gue ketahuan, gue mati nggak sih? Gue belum lihat sampai sini sih. Jangan sampai sini, please. Sini gak sih? Set dah, aduh, dekat. Terserah. Lah banget sih di situ ngapain? Ngopi. I'll feed you to my babies and fertilize the garden with what was left. Aduh.
open our home. We open our hearts. And what do you do? Apaan sih? Gimana? Gak paham. Ah, ini udah deket nih. Tadi udah bener. Oh. Tadi ini dia. Ayo. Ngagetin pasti nih. Awas aja kalau ngagetin. Terus? Oh, cuma ke kiri doang. She loves you. She wants us to be a family, goddammit. You stay right there, you little bitch! Gagal. Ya, tadi kan muter-muter di sini ya. She loves you. She wants us to be a family, goddammit. You! All you have to do is accept her fucking gift! Susah banget, guys. Tadi kan dia kayak mengetari-mengetari barang-barang gitu kan. Nah, itu kayaknya pas dia lagi balik ke sana, kita harus lari gitu. We love you! Why can't you see that? Embrace us! Ada senjata gak sih yang perlu? Gak bisa dipakai, woi. Gak ada item juga dia punya. Ini ceritanya kita cuma berlarian aja. Menghindari perempuan ini. Tuh dia nggak ada tuh. Mundur dulu.
Makan. Satu, dua, tiga. Kita nggak bisa lihat keadaan situasi, woi. Lagi. No, 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 no. You don't fucking try to escape your share of the flame. There's no way out of there, Missy. Oh, ini kandang kucing yang tadi bukan? Apa ada petunjuk tadi di situ? What did they do to you, Mia? Jadi ada kayak laba-laba gitu yang harus terbuka di situ ya. But... apa? Ada shotgun, guys. Di balik ruangan ini. Wooden statue. Coba yang wooden statue kita taruh di yang bayangan-bayangan itu. Aduh, jangan dong ada. Kagetin lagi, awas. Kan hilang kan dia kan. Wooden statue apa? Ini kayaknya. Ah, ini agak mirip sih. Agak mirip sih, iya. Terbuka, guys. What is this shit? Terbuka, guys. Tembus kemana nih?
gak nama lagi guys. Ini kepala rusak. Ini kita ada di mana sih? Nothing in here. Deg-degan guys. Deg-degan dak-dik-dukser. Ada champ fluid. Kita okay. Gak bisa ya. Ada beberapa pintu yang gak bisa gua buka. Aduh, gua saking gemeterannya mulut gua gak bisa ngomong. Ini juga kekunci lagi. Banyak banget yang gua belum dapat kuncinya guys. Foto. Ada kotak. Lockpick. Ih, apaan tuh? Gua pikir kayaknya ada item gitu di bawahnya. Gak ada. Oke. Kita udah menyelusuri. Apaan ini penuh dengan tiba-tiba aja gitu muncul ya. Atau apa setan rawa-rawa? Gak paham. Malah belum nemu tempat safe lagi. Oke. Kayaknya usah kebuka nih. Nah kan. Yang ada gambar kalah jengkingnya susah lah. Lah itu ada tangga lagi. Wah. Rumah ini lebar, guys. Wow, ada tempat safe. Ada tempat, guys. Safe, guys. Dan ini kita masih belum menemukan apa-apa. Masih menemukan beberapa tempat yang terbuka. Oke. Ini yang koin kita balikin aja kali ya. Koin terus kita save dulu. Get out of the house. Ini aja deh. Gua ulang aja. Oke. By the way, guys. Kita undur. Undur gak ya? Sayang juga sih. Nanti gue balik lagi sih ya. Oke, kita masih ada waktu sekitar 15 menitan buat melihat apa yang ada di bawah tangga. Sebenarnya gue mau akhirin sih. Tapi
Gue masih penasaran yang di bawah tangga ini. Kita ada di basement gitu kan. Kayak ada langkah yang lain gitu kan. Ini apa sih kayak... Oke, dikunci dari dalam. Menantang sekali nih. Cepet. Cuci tangan dulu guys. Teril. Ada lagi di sana. Tempur gua udah habis. Tempat nyimpan mayat. Agak ada peluru ape. Loket. Agak ada sih. Agetin gaya nih. Isinya. Yang satu kayak kekunci gitu, guys. Tuh tangannya kayak dijahit gitu ya. Okay. Peluru. Kagak ada kunci gitu yang gua dapat gitu. Oh, dapat guys. Oh, kita dapat yang pintu yang gambar. Yang pintu gambar Kalajengking udah bisa kita buka. Balik lagi guys ke pintu yang ada
kalah jengkingnya karena di sini udah serem banget. Oke. Okay. Oh ini dia. Oke okay, kita cek dulu. Gue terlalu boros nggak sih guys? Kalau gue menggunakan chemical aids apa sih itu? Ya oke. Okay. Kita save aja kali ya, karena gue nggak mau balik lagi ke jalan kalajengking tadi. Kalajengking apa siapa? Monster rawa-rawa kayak tadi. Ya itulah. Gue nggak mau lagi ketemu lagi, jadi gue save. Oke, sekarang kita udah bisa buka pintu yang kalajengking gitu guys. Nah kan. Oh tembus di sini. Tembus di sini ternyata guys. Nah terus yang aku pengen tahu itu yang ruangan yang ada nenek-nenek di dalamnya. Nanti kita ganti sama yang broken. Ini sepertinya kamar nenek deh. Kita balik lagi buat ngambil. Hah? Gigi? Apakah ada yang mencurigakan? Tidak ada. Dasar om-om. Masih ada di situ rupanya. Awas aja kalau bangun. Gua mau ngambil shotgun dulu, guys. COD, COD. Wah. Kita harus balik. Wow. I have shotgun right now. Right now. Dan what is next? Gue tinggal nemuin satu kepala dogi lagi. Gue gak paham di mana, guys.
apakah di kids room ya kali ya. Kita balik ke kids room aja kali. Siapa tahu bisa dibuka pakai kunci kalajengking. Kunci kalajengking. Oke. Okay. Ya kan hilang lah. Aduh. Tidak cocok, guys. Apakah di cocoknya di wait. Kita kembali lagi ke pintu kalajengking tadi. Terus kita ke, kalian ingat gak sih guys yang lemari mayat gitu? Nah itu kayaknya gue buka pake kunci kalajengking, bisa gak ya? Aduh, gue balik lagi ke tempat ini. I hate this place. Ini kagak kebuka nih kan. Aduh. Ini juga dari sana. Ini pintu apa guys? Ada ruangan baru di sini. Dan ini banyak banget bak mandi. Kayaknya di belakang gue ada lagi deh. Ada dua guys. Ada berapa sih? Aduh, tiap ketemu monster pasti. Aduh, kesemutan kaki gua. Aduh, kaki gua jatuh lagi. Ada mesin, guys. Udah dong.
gua. Tadi di mana sih? Tur ya. Ah, handgun gak ada. Strong apa sih tadi tuh? Ini mesin apa ya? Gua liat-liat dulu deh. Agak jelas. Gak cocok di sini. Mesin apa sebenarnya? Gak ada tombol yang bisa gua apa gitu. Nah, itu kan butuh kunci tuh. Itu kan gak ada kuncinya, woi. Kuncinya di mana ya? Sini kan. Puasa-puasa gini main game kaget-kagetan. Fix lah ya. Oke lah guys, ini gua save dulu lah. Udah durasi juga kan ya. Oke guys, jadi itu dia sekian dari Resident Evil 7 part kedua versi gue. Karena ini kucing gue belum dikasih makan ya guys, dia minta makan. Jadi gue sampai sini dulu. Semoga kita bisa lanjut ke part ketiga lagi. Gue nggak tahu kapan, karena tanggal 2 itu gue ada mesti pindah ke apartemen baru dan ini laptop dan juga game gua itu ditinggal di tempat tinggal suami gua gitu. Jadi gua enggak tahu kapan gua bisa lanjut yang part ketiga guys, karena gua mengikuti kondisi yang ada di Jepang juga. So, jadi itu dia guys.